satu, dua, tiga. Ya, anak-anak, hari ini kita lanjutkan pelajaran kita, pelajaran ilmu pengetahuan sosial dengan materi globalisasi. Materi kita hari ini adalah materi globalisasi dengan pokok bahasan adalah bentuk-bentuk globalisasi dan faktor atau dampak yang berpengaruh terhadap masyarakat Indonesia dari globalisasi itu. Apa dampaknya? Apa pengaruhnya? Nah, sebelum kita lanjut, saya mau cek dulu siapa yang tahu pengertian globalisasi. Globalisasi adalah proses yang sudah mendunia tanpa mengenal suatu batas wilayah. Bagus, siapa lagi? Globalisasi, ya, digunakan. Globalisasi adalah proses terbentuknya sistem organisasi dan komunikasi masyarakat. Pintar, siapa lagi? Satu lagi. Globalisasi adalah suatu proses sosial yang di dalamnya kendala geografi terhadap pengaturan sosial dan budaya menjadi surut, dan manusia menjadi semakin sadar bahwa pengaturan tersebut menjadi semakin surut. Sekian, Nafsa. Ya. Nah, jadi sekarang kita, siapa yang bisa ambil kesimpulan dari jawaban teman-temannya tadi? Kesimpulan berarti ringkasan dari ketiga jawaban tadi. Pengertian kata globalisasi yang pendek. Siapa bisa? Tidak ada yang bisa. Jadi tadi kata teman-temannya globalisasi adalah sesuatu yang sudah mendunia. Mendunia berarti tidak ada sekat-sekat, tidak ada batas-batas wilayah. Ya, lintas begitu saja. Seperti kalau Anda menelpon, dia lintas begitu saja, tidak bilang sampai di sini kau telpon, tidak. Dan seterusnya akan kita bahas dalam globalisasi. Anda sudah pelajari juga bahwa globalisasi itu di berbagai aspek. Coba kita lihat. Jadi materi kita adalah globalisasi. Jadi sesuatu yang mendunia, ternyata dunia ini tidak selebar daun kelor. Atau selebar daun kelor? Dulu kata orang dunia ini tidak selebar daun kelor. Tapi ternyata sekarang dengan globalisasi, dunia ini selebar daun kelor. Artinya ternyata dunia ini kecil, sempit. Informasi yang terjadi, sesuatu yang terjadi di Amerika, per detik kita sudah bisa tangkap di Indonesia. Kejadian dimanapun berada, kita sudah bisa dapatkan pada saat yang hampir bersamaan. Jadi dunia ini ternyata tidak selebar daun kelor itu salah. Ternyata selebar daun kelor. Walaupun secara fisik dunia ini termain luasnya. Terdiri dari lima benua.
kalau kita terbang dari Indonesia ke Amerika membutuhkan lebih dari belasan jam, ternyata lebar. Tapi dalam globalisasi dunia ini tidak selebar apa yang dibayangkan. Kita coba lihat kenapa bisa terjadi begitu. Jadi perhatikan gambar, nanti kita akan berdiskusi tentang gambar-gambar yang akan ditampilkan. Jadi hari ini pokok bahasan kita tadi adalah globalisasi, dan tujuan pembelajaran kita melalui pendekatan saintifik. Saintifik itu bagaimana karakter, bagaimana ini apalagi namanya literasi sekolah, maksudnya bagaimana Anda belajar, bagaimana Anda berkomunikasi, bagaimana Anda berkolaborasi nanti dalam kerja kelompok. Jadi kita sebentar kerja kelompok seperti yang pernah kita lakukan yang lalu dengan kelompok yang masih sama. Anda akan diperhadapkan dengan topik-topik masalah, lalu kita diskusikan dalam kelompok, lalu akan dipresentasikan ke depan. Apa yang kita lakukan nanti di tujuan pembelajaran ini, kelihatan yang pertama Anda mencoba mengidentifikasi dan menjelaskan bentuk-bentuk globalisasi. Kita sudah pelajari bentuk globalisasi itu ada di bidang iptek. Jadi maksudnya nanti di bidang iptek itu bentuknya bagaimana sih? Lalu di bidang ekonomi itu apa saja bentuk globalisasi itu bentuknya? Lalu transportasi, apa saja bentuk globalisasi dalam bidang transportasi dan budaya? Yang positif dengan negatifnya. Baik. Yang akan kita lakukan sebentar seperti begitu. Akan ada topik masalah yang disampaikan, lalu Anda memperhatikan gambar. Setelah itu Anda akan berdiskusi, mencari data untuk menjawab pertanyaan di gambar itu yang berkaitan dengan iptek, globalisasi di bidang ekonomi, transportasi dan budaya. Lalu Anda kaitkan apa dampaknya bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Baik, jadi ini, amatilah gambar-gambar di bawah ini. Jadi nanti akan saya tayangkan gambarnya. Lalu temukan bentuk-bentuk globalisasi pada bidang iptek, ekonomi, transportasi, dan budaya. Lalu yang berikutnya, apa dampaknya? Dampak itu apa positifnya, apa negatifnya? Baik, sekarang silakan Anda perhatikan dulu gambarnya. Gambar yang pertama, di bidang iptek. Perhatikan gambarnya. Nanti saya akan bagikan juga ke kelompok. Perhatikan dulu gambarnya. Ini globalisasi di bidang iptek yang Anda akan cari sebentar. Jadi topiknya ini globalisasi di bidang iptek. Gambar yang satu ini. Lalu pertanyaannya atau masalahnya, jadi kan Anda sudah tahu di bidang iptek, bidang ekonomi, permasalahannya ini. Ini bukan bentuk, ya bentuk. Bentuk-bentuknya, bentuk-bentuknya itu bagaimana? Jadi bentuknya itu ada. Perhatikan gambarnya ini. Perhatikan ini gambarnya. Jadi nanti bentuknya itu bagaimana itu globalisasi dalam bentuk yang bagaimana itu di bidang ilmu pengetahuan teknologi. Selain gambar itu nanti bisa berkembang dalam diskusi. Oh, ada bentuknya begini. Yang berikutnya, gambar yang ketiga di bidang ekonomi. Nah, lihat gambarnya. Perhatikan ini. Kalau begini apa bentuk ini? Perhatikan ini. Ini bentuk-bentuk yang ada di bidang ekonomi. Tapi apa nama bentuknya? Kita belum tahu. Nanti Anda berdiskusi. Oh, di bidang ekonomi itu bentuk globalisasinya begini. Lihat gambar, nanti dibaca di bukunya, dicari di sumber yang lain, baku tanya jawab, diskusi, akan Anda dapat di bentuknya. Tapi inilah sepotong gambar
untuk menjelaskan bahwa oh bentuk-bentuknya itu ada yang seperti begini. Yang berikut, bidang transportasi. Ini bentuknya. Tapi apa nama bentuknya kita belum tahu. Ini kan kita mau cari bentuk globalisasi di bidang transportasi itu yang bagaimana sih? Nah, ini ada gambar-gambarnya. Nanti gambar-gambarnya nanti saya bagikan ini ke kelompok. Yang berikutnya di bidang budaya. Nah, di bidang budaya juga ada globalisasi di bidang budaya. Nah, kira-kira ini gambarnya. Nanti Anda cari bentuk globalisasi di bidang budaya itu apa saja. Kalau Anda sudah tahu bentuknya, globalisasi di semua bidang yang diperlihatkan dengan gambar tadi, maka selanjutnya Anda coba mendiskusikan dengan teman-temannya apa dampaknya atau apa pengaruh positifnya terhadap masyarakat Indonesia dan apa pula pengaruh negatifnya terhadap masyarakat Indonesia dari bidang budaya, dari bidang ekonomi, dari bidang apalagi tadi komunikasi, dari bidang iptek. Pengaruh itu pasti ada positif, pasti juga ada negatifnya. Nah, semua ini akan terungkap dalam diskusi kelompok. Jadi harus berani mengeluarkan pendapatnya supaya temannya bisa mengambil poin-poin dari diskusi nanti. Itulah hal-hal yang akan kita diskusikan hari ini. Jadi permasalahannya tadi adalah bagaimana bentuk globalisasi di bidang-bidang tadi, bidang ekonomi, bidang iptek, bidang budaya, lalu apa dampaknya. Sudah paham? Siap ya? Kalau sudah siap, silakan membentuk kelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing yang sudah dibagikan.
Kita mulai kelompok 1. Jadi kelompok 1 silakan presentasi. Nanti ada yang tidak terlalu jelas, silakan ditanyakan ke kelompok 1. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pembeli akibat adanya pusat perbelanjaan online.
tapi kebutuhan yang tidak dapat di Indonesia dalam bentuk ekspor atau impor. Globalisasi di bidang transportasi. Perkembangan teknologi transportasi memunculkan berbagai positif bagi masyarakat. Salah satunya mempermudah mobilitas masyarakat. Perkembangan suara atau moda transportasi merupakan salah satu bentuk globalisasi dalam bidang transportasi. Dampak positifnya, yang pertama, mempercepat kita sampai ke tujuan. Dan dampak negatifnya, kecelakaan dalam berlalu lintas meningkat, mengakibatkan polusi dan pencemaran udara. Globalisasi di bidang budaya, penggunaan bahasa asing dalam percakapan sehari-hari menunjukkan contoh globalisasi dalam bidang budaya. Globalisasi di bidang budaya menunjukkan terjadinya pertukaran budaya lokal dan budaya asing melalui akulturasi, asimilasi, dan difusi. Dampak positifnya, kasih dalam menggunakan bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Pemikiran dari kelompok 1. Sekarang kelompok yang lain, kalau ada yang belum jelas silakan ditanyakan ke kelompok 1. Ada yang ditanyakan ke kelompok 1? Tidak ada. Berarti jelas ya? Jelas. Kalau begitu kita tepuk tangan dulu. Yang berikut ini kelompok ini, silakan kelompok 4. Sekarang perhatikan baik-baik hasil diskusinya kelompok 4. Kalau belum jelas silakan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang bidang IPTEK, bentuknya teknologi komunikasi. Bidang IPTEK bisa tidak berdampak positif jika mudah dalam berkomunikasi meskipun berada di jarak yang jauh. Sedangkan dampak negatifnya, kejahatan yang menggunakan teknologi daging di dalam komunikasi, contohnya WhatsApp, Twitter, dan aplikasi media sosial lainnya, dapat menyebabkan kejahatan seperti cybercrime, seperti penyebaran hoax dan pencemaran nama baik. Gambar 2, bidang positifnya dalam bidang pangan. Dampak positif menjadi lebih mudah mendapatkan pangan atau makanan. Juga dengan IPTEK, kita menjadi lebih mudah dalam mengedar pangan. Dampak negatif, terdapat banyak makanan yang tidak sehat, contohnya yaitu seperti instan, beras yang tidak utuh atau beras plastik. Gambar 3, bidang ekonomi. Berikutnya yaitu dalam bidang perdagangan, dampak bidang positif, kita menjadi lebih mudah dalam mendapatkan barang-barang yang kita inginkan. Selain itu, melalui bidang perdagangan, suatu negara akan meningkatkan perekonomian negaranya sehingga dapat menambah devisa negara melalui bidang ekspor. Bentuk negatif, dapat membuat barang-barang terlarang seperti narkoba menjadi mudah untuk masuk ke suatu negara, dan jika kita berbelanja online akan rawan dengan penipuan. Gambar 4, bidang transportasi, sebutnya yaitu kendaraan laut, jalan, dan udara. Dampak positifnya mempermudah mobilitas masyarakat. Pada zaman dahulu, alat transportasi masih sangat terbatas. Seiring perkembangan zaman, bukan alat transportasi yang memudahkan masyarakat berpergian ke suatu tempat. Dampak negatifnya, kerusakan lingkungan karena kendaraan yang memakai BBM dapat menyebabkan polusi udara. Gambar 5, bidang budaya. Bentuknya yaitu dalam bidang seni ada dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak positifnya melalui globalisasi budaya lokal, suatu negara dapat dikenal dengan teknologi luas sehingga menyebabkan terjadinya pertukaran budaya. Dampak negatif dapat menghambat pertumbuhan budaya, membuat budaya barat yang pantas menjadi suatu budaya yang wajib di suatu negara dan juga.
Ya silakan, siapa yang mau bertanya? Oh, ya, yang di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Febri. Saya mau bertanya, apa dampak negatif globalisasi? Saya akan menjawab pertanyaan dari Febri Amnur. Dampak negatif dari globalisasi mengempat wilayah, membuat wilayah-wilayah kita tidak merata menjadi suatu wilayah yang lagi, buat suatu negara dan wilayah lain yang lebih baik dari wilayah sendiri. Ya, tepuk tangan. Ya, jadi anak-anak sudah kita dengarkan masing-masing kelompok yang melakukan presentasi, dan kelompok yang lain yang belum paham atau belum jelas sudah ditanyakan. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Ya, silakan. Globalisasi menjadikan seluruh bangsa dan negara di dunia semakin terkait, mewujudkan satu tatanan kehidupan baru dengan meniadakan batas geografis, ekonomi, sosial, dan budaya. Selain itu, globalisasi mengubah dunia menjadi satu kesatuan yang terwujud dalam bentuk keterkaitan antar bangsa dan antar manusia. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, tepuk tangan. Ya, jadi anak-anak, secara umum kesimpulan dari temannya tadi, yang pertama, ternyata globalisasi itu membuat dunia ini menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Tidak ada sekat-sekat pemisah antara satu negara dengan negara yang lain. Itu akibat globalisasi. Dalam bidang IT, ilmu pengetahuan dan teknologi, globalisasi itu juga terjadi. Bentuknya bisa bermacam-macam. Ada yang bentuk dalam bidang pendidikan, terjadi pertukaran pelajar dari satu negara ke negara yang lain, terjadi alih teknologi, apa yang dihasilkan di negara lain dikirim ke kita, kita bisa pelajari, atau orangnya yang datang ke sini yang kita putar, kita datangkan, kita pelajari, itu juga besar globalisasi. Dalam bidang ekonomi, semakin mempermudah negara yang mempunyai kekurangan bisa mengimpor dari negara lain, baik dalam bentuk perdagangan ataupun dalam bentuk perjanjian. Ini lihat Pak Jokowi sementara berjabat tangan, ini menunjukkan bahwa ada perjanjian kerjasama. Kerjasama itu bisa bilateral dua negara, bisa juga regional, bisa juga multinasional. Misalnya regional, kita kenal di ASEAN itu ada namanya masyarakat ekonomi ASEAN, MEA. Produk yang ada di Indonesia, dia bisa melintas begitu saja tanpa dihambat oleh negara lain di ASEAN untuk diperdagangkan. Banyak manfaat positifnya, tapi juga ada manfaat negatifnya. Negatifnya, produksi dalam negeri bisa terhambat gara-gara produk dari luar yang kualitasnya begitu bagus, lebih bagus, dan harganya lebih murah, bisa memperhambat produksi dalam negeri. Itu kira-kira negatifnya. Dan seterusnya, misalnya dalam bidang transportasi juga begitu. Banyak manfaatnya. Tadi ini sudah terungkap, lebih cepat kita sampai ke suatu daerah, kita bisa antar negara. Jadi kecepatan. Dulu Anda lihat ini, muat, lalu begini, lalu truk yang muatannya lebih besar lagi, masuk lagi ke ini, pesawat. Orang sekarang kalau mau pesiar, pakai kapal mewah. Jadi bentuk transportasinya ada laut, ada udara, ada darat. Nah, begitu pula yang kita lihat terakhir di budaya. Budaya itu juga banyak macam, mulai dari seni itu macam-macam lagi. Ada seni arsiteknya, ada seni taninya, ada seni rupanya.
Jadi banyak macam budaya yang kita bisa dapatkan di sini. Ada pertukaran budaya. Orang Barat sekarang Anda lihat di televisi sudah bisa menyanyi keroncong, sudah bisa berjaipong, sudah bisa main alat tendang dari bambu. Semua itu namanya pertukaran budaya. Tapi semuanya itu ada positif dan ada negatifnya, seperti yang dijelaskan oleh teman-temannya tadi. Jadi itulah hasil diskusi kita hari ini yang berkaitan dengan permasalahan itu bentuk-bentuk globalisasi dan dampak yang ditimbulkan oleh globalisasi. Jadi demikianlah pelajaran kita hari ini disiapkan. Siap. 1, 2, 3. Terima kasih Pak Guru. Ya, terima kasih anak-anakku yang manis. 4. Ya, silakan istirahat. Pelajaran kolaboratif bersama dosen. Yang kedua, memberikan pengalaman baru dalam menerapkan berbagai model pembelajaran di kelas sehingga siswa biasa menjadi antusias dalam belajar dan jadi aktif dalam belajar dan berkata kepada peningkatan hasil belajar. Terima kasih. Dengan metode pembelajaran seperti ini, kita menjadi lebih mudah untuk memahami pembelajaran yang diberikan oleh guru dengan menggunakan layar yang ditampilkan di kelas sehingga kita menjadi lebih senang dalam memahami pelajaran. Dan juga dengan metode berdiskusi bersama teman kita dapat menjalin kerjasama sebagai tim. Sekian dari saya, terima kasih. Saya dengan metode ini kita lebih mudah dapat memahami suatu materi. Diajarkan kesini tanya jawab, buat mengadakan kerja.